Assalamualaikum, sahabat tani. Ketemu lagi di channel mitra petani desa. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses buat para petani pemula atau yang para petani yang sudah berpengalaman, ya. Dan ini saya mau review melihat atau melihat perkembangan tanaman cabai jenis Korea Ini sahabat tani Ini tampakan tanaman cabai ini sahabat tani Bunga yang lebat dan buah pun, alhamdulillah, cukup lebat ya, sahabat tani. Dan ini udah mulai ada penampakan-penampakan yang merah ya, sahabat tani. Apa sih rahasianya untuk supaya tanaman kita aman, tanaman kita subur? dan buah pun lebat nah bagi sahabat-sahabat tani saya pun tak luput dari cara kita merawatnya yang rutin cara pengobatannya yang rutin dan cara memberikan pupuk-pupuk yang maksimal sahabat tani nah sahabat tani saya hanya pertama saya hanya menggunakan pupuk dasar itu pun hanya saya menggunakan sejenis bungkaran kandang ayam atau kalau di sini disebut CM nih sahabat tani nah terus saya menggunakan poska untuk atasnya yang pupuk dasar itu nah dan kita tidak menggunakan model kocoran atau semacam apapun sahabat tani saya hanya mengaplikasikan cara pengobatan yang rutin dan merawatnya yang rutin sahabat tani dan hasil dan hasilnya pun alhamdulillah cukup bagus ya sahabat tani kayak gini ini sahabat tani nah mudah-mudahan video kali ini atau tanaman ini bisa menginspirasi bagi sahabat-sahabat tani untuk menambah semangat kita untuk menanam cabai sahabat-sahabat tani mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi bagi sahabat-sahabat tani ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh